Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat hari Senin tanggal 23 September 2019. Oke, ini masih aktivitas seperti biasa. Masih makan. Ini bangkoknya ini 3 hari. 3 harian ini sungguh apa galak ini kerah sama apa? Diteladung lah istilahnya, nggak tahu ya, ini mungkin sifat alami yang ingin bertarung atau mungkin karena kurangnya indukan. Ini kan empat indukan dalam kampung, saya kasihkan dia pagi sama sore. Ini telurnya masih telur loh, ini sudah 50 butir tapi masih bertelur. Ini dua, yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 sama telur ayam kalkun. Nah, ini masih dengan piaraan yang sama, 40 ekor. Tapi tadi malam saya jual, nggak jual sih, tapi telur tambah sama kalkun. Ini yang warnanya bronze 2, itu kan udah nggak ada ini. Betul, saya tinggal 1, 2, tinggal 2 ekor. Yang 2 ya TT dengan kalkun yang warnanya seperti ini. Si tahulah kalkun. Nah, ini kandang box saya. Kandang box untuk anakan, baik DOT kalkun, DOD bebek, atau DO entok, semua masuk sini. Kalau pas 2 minggu belum laku ya saya pindahkan ke sini, kalau 2 minggu belum laku. Tapi biasanya 1 minggu sudah laku. Saya jualnya di Facebook forum jual beli apa, untuk area Magelang, COD atau bisa ke sini. Tapi untuk sementara mungkin ini saya coba ayam ya, ayam kampung ya. Ya entok mungkin ini akan jadi indukan ya, baru main entok lagi. Oke, ini box di sini. Ini isinya anak kalkun yang saya tukarkan 2 ekor betina bronze, tapi saya masih tombok dengan DOT yang kalkun ini, blue slit atau abu-abu. Ini katanya sih ada 3 jenis blue slit, yang agak putih sama agak hitam pekat tapi masih abu-abu. Ada 6 semuanya blue slit. Saya tukar tambah sama indukan bronze saya, 2 ekor saya tambah untuk beli 6 DOT umur kira-kira 1 minggu lah. Ini harganya memang fantastis di sini. Nggak tahu kalau di daerah lain lebih fantastis atau enggak. Soalnya kan ini juga katanya dulu lah tahun 2007-2006 itu jarang sekali yang blue slate, bahkan sepasang itu bisa sampai 14 juta. Tapi kan sekarang agak banyak ya, yang enggak agak banyak juga sih, tapi di Magelang emang
sudah ada, tapi masih jarang, tapi sudah ada. Intinya kalau beli itu ada, tapi enggak sebanyak kalkun-kalkun yang biasa, bronze, bourbon red, atau royal palm. Ini blue slit usia 1 minggu, ada 6 ekor. Mudah-mudahan bisa sampai induan lah. Saya harap, buat apa ya, buat tabungan lah, buat celengan lah. Blue slit usia 1 minggu. Harganya agak fantastis juga sih, tapi ya begitulah, harus berani. Ini tahun 2017 masih ramai, tapi tahun 2019 juga masih ramai, tapi harganya sudah nurun. Blue slit mudah-mudahan bisa hidup sampai induan, amin. Gitu aja tuh. Oke, terima kasih. Masa nggak kepengen sih blue slit.